warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Bapak dan Ibu jamaah Masjid Al-Ihsan yang dimuliakan Allah, kembali kita memanjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sampai saat ini kita masih diberikan kenikmatan yang sangat banyak, sehat walafiat dan nikmat-nikmat yang lain yang tidak kalah pentingnya adalah nikmat thalabul ilmi, nikmat duduk di majelis ilmu, thalabul ilmi untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, kita masih mengkaji hadis ke-23 dalam kitab Al-Arba'un An-Nawawiyah. Hadis ke-23 An Abi Malikin Al-Harith Ibni Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tahuru syatrul iman walhamdulillahi tamla'ul mizan wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani aw tamla'u ma bainas samai wal ardi was-salatu nurun was-sadaqatu burhanun was-sabru diyahun والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها رواه مسلم. Dari Abu Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersuci itu sebagian dari iman. Biasanya langsung aja pak, pas sana jalan langsung pak biasanya. Apa ini ya? Apa ini pak? Kurang fisik pak. Hah? Udah. Oh ini pilihannya gak ada yang duplikat itu ya? Kenapa pak? Gak ada pilihan duplikat. Masuk berarti kan? Oh iya. Gimana? Kenapa?
Enggak jalan namanya. Ini anu nih. Iya. Biasanya bisa. Apa karena ini mau habis kah? Enggak lah. Ada enggak pengaruhnya? Enggak bisa. Display itu lagi. Multiple display. Asa connect ge. Jadi tapi itu kan biasanya ada dua kalau colokan salah colok. Tiketnya aja nih, gak ada Ustaz. Aneh juga ya. Laptopnya sama Ustaz. Tadi biasa main tuh di sini. Ini kok banyak sekali yang terbuka ini. Lo gak tampil nih Ustadz ininya? Ya sih bisa aja. Kabelnya jangan-jangan nih Pak. Kabelnya tadi kabel. Ini kalau kabelnya trouble dia gak apa nih? Ini enggak keluar satu masnya, aneh dia nih. Ini biasa main tuh di sini. Oh ini project nih lupa. Nah ini Ustaz nih, duplicate. Udah bisa? Ini duplicate nih. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan dari Abu Malik Al-Harith. Dari Abu Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersuci itu sebagian dari iman. Ucapan alhamdulillah memenuhi timbangan. Ucapan subhanallah dan alhamdulillah, keduanya memenuhi antara langit dan bumi. Salat adalah cahaya, sedekah adalah bukti nyata, kesabaran adalah sinar, Al-Quran adalah hujjah yang membelamu atau hujjah yang menuntutmu. Setiap manusia berbuat seakan-akan ia menjual dirinya. Ada yang memerdekakan dirinya sendiri, ada juga yang membinasakan dirinya sendiri. Hadis riwayat Imam Muslim. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, kita sudah membicarakan sholat. Ya. Jadi pembicaraan kita pada pertemuan yang lalu, as-salatu nurun. As-salatu
nurun, salat adalah sedekah. Kita lanjutkan lagi bagian berikutnya dari sabda Nabi ini, as-shadaqatu burhanun. Sedekah adalah bukti nyata. Sedekah adalah bukti nyata. Jadi tema kita pada pagi ini adalah sedekah sebagai bukti nyata keimanan. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, Nabi mengatakan as-shadaqatu burhanun. Sedekah adalah bukti nyata. Nah, para ulama kita mengatakan yang dimaksud bukti nyata itu adalah bukti nyata keimanan. Sedekah adalah bukti nyata keimanan. Atau sedekah sebagai bukti keimanan. Baik, kita akan bicara satu-satu. Nanti ada dua kata kunci di sini. Yang pertama sedekah, yang kedua iman. Sedekah dan iman. Kemudian apa hubungan antara sedekah dan iman? Kita terlebih dahulu bicara tentang makna sedekah. Sedekah secara bahasa, sedekah bahasa aslinya shadaqah. Jadi kalau bahasa asli shadaqah, bahasa Indonesia sedekah. Orang Indonesia nggak bisa bilang shadaqah, bisanya sedekah. Sehingga kemudian sedekah menjadi bahasa resmi. Bahasa Indonesia masuk dalam kamus bahasa Indonesia. Ini yang kemudian disebut dengan kata serapan. Jadi kata bahasa Indonesia yang diserap dari bahasa Arab. Jumlahnya berkisar antara 2.500 sampai 3.000 kata. 2.500 sampai 3.000 kata bahasa Arab yang kemudian resmi menjadi bahasa Indonesia. Di antaranya sedekah, dari kata shadaqah. Nah, Bapak Ibu, shadaqah itu sendiri para ulama kita mengatakan berasal dari kata as-sidqu, sidik. Sidik. Alhamdulillah. Dulu kita waktu di madrasah atau SD ya, belajar sifat rasul kan, sifat Nabi dan Rasul, siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Jadi siddiq itu artinya benar. Siddiq artinya benar. Lawannya dusta, kadzib. Siddiqu, tiga huruf, si, sod, dal, of. Siddiq atau as-siddiqu artinya benar. Nah, kemudian Ibnu Al-Arabi, ini ulama bermadzhab Maliki, mengatakan benar. Jadi yang dimaksud benar itu apa? Atau hubungan antara sedekah dengan sedekah itu disebut sebagai bukti. Maksudnya adalah beliau mengatakan benar di sini adalah benar dalam hubungan dengan sejalannya perbuatan, ucapan serta keyakinan. Jadi kalau disebut as-shadaqatu burhan, shadaqah itu bukti, berarti shadaqah itu adalah bukti nyata benarnya iman seseorang. Nah, kemudian nanti benarnya iman itu adalah sejalannya perbuatan, ucapan, dan keyakinan. Apa maknanya? Maknanya iman yang benar adalah iman yang sejalan antara perbuatan, ucapan, dan keyakinan. Sebab nanti Bapak Ibu kalau kita bicara tentang keimanan, iman itu bisa artinya hanya keyakinan. Iman juga bisa nanti dimaknai dengan ucapan orang, saya mengatakan beriman. Persoalannya adalah ketika seseorang mengatakan saya beriman, apakah dia secara otomatis menjadi orang beriman atau dianggap
beriman oleh Allah Ta'ala itu perlu pembuktian. Perlu pembuktian. Nah, disinilah korelasi antara makna bahasa dan makna istilah, ya. Jadi shodaqoh itu dari kata sidik yang artinya benar. Yang dimaksud benar adalah benar dalam hubungan dengan sejalannya perbuatan, ucapan, dan keyakinan. Inilah makna as-shodaqah burhan. Shodaqah itu merupakan bukti nyata. Kemudian masih masalah sedekah. Ulama kita mengatakan secara umum sedekah memiliki pengertian menginfakkan harta di jalan Allah. Dan ini yang apa namanya dalam bahasa Arabnya tabadur, itu yang pertama kali kita pahami. Kalau mendengar sedekah pasti biasanya sedekah itu pemberian atau infak, nanti dikaitkan dengan infak. Ya, sedekah, pahamnya sedekah kepada pengemis, sedekah kepada orang miskin, sedekah kepada orang yang tidak mampu. Ya. Kalau orang yang mampu tidak mau disebut diberi sedekah. Kalau orang yang mampu diberi hadiah. Jadi orang yang mampu itu enggak mau Pak disedekahi. Kalau dia hadiahnya mau. Ya. Orang kaya malu. Saya kok dikasih sedekah, saya ini kan sugih, kaya, tapi saya mau diberi hadiah, kan sama aja. Contoh Pak, daging kurban. Jadi orang yang berkurban itu kan menyedekahkan daging kurbannya kepada orang lain. Nah pertanyaannya adalah, orang kaya boleh tidak menerima daging kurban? Boleh? Yakin boleh? Kan orang kaya nggak boleh diberi sedekah. Orang kaya tidak boleh diberi sedekah dan malu menerima sedekah, tapi mau menerima hadiah. Jadi daging kurban itu bukan sedekah kepada orang kaya, hadiah. Walaupun sama-sama daging, cuma namanya berbeda. Jadi ulama kita mengatakan secara umum sedekah memiliki pengertian menginfakkan harta di jalan Allah atau infak fi sabilillah. Baik ditujukan kepada fakir miskin, kerabat, keluarga maupun untuk kepentingan jihad fi sabilillah. Selanjutnya makna sedekah memang sering menunjukkan makna memberikan harta untuk hal tertentu di jalan Allah. Ya. Sebagaimana terdapat dalam banyak ayat. Jadi seperti yang saya katakan tadi, sedekah ini sering dimaknai dengan infak, ya. Contohnya infak wajib zakat. Zakat itu disebut sedekah. Allah berfirman dalam surat At-Taubah, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alayha wal mu'allafati qulubuhum. Sesungguhnya sedekah itu, innamas shadaqat lil fuqara'i wal masakin. Sesungguhnya sedekah itu adalah diperuntukkan untuk fakir miskin. Ya, yang 8 disebut sedekah. Nah, ulama kita sepakat memahami sedekah itu adalah zakat. Ya, zakat. Jadi ayat itu menunjukkan bahwa sedekah bermakna zakat. Zakat atau infak. Bapak dan Ibu, untuk memaknai lebih jauh tentang sedekah ini, mari kita baca hadis tentang sedekah. Hadis riwayat Imam Muslim, bunyinya dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, ia berkata bahwasanya sahabat-sahabat Rasulullah berkata kepada beliau. Para sahabat berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, orang-orang kaya telah pergi membawa banyak pahala. Mereka sholat sebagaimana kami sholat. Mereka berpuasa sebagaimana kami berpuasa.
namun mereka dapat bersedekah dengan kelebihan hartanya. Jadi orang kaya dan orang yang tidak kaya itu ada persamaan dan ada perbedaan. Persamaannya orang kaya sholat, yang tidak kaya juga wajib sholat. Orang kaya wajib puasa, yang miskin juga wajib puasa. Tapi ada hal yang tidak dapat dilakukan oleh orang miskin yang dapat dilakukan oleh orang kaya, yaitu apa? Sedekah. Nah ini, jadi orang yang miskin ini pak iri hati atau cemburu. Para sahabat ini luar biasa semangatnya. Jadi kalau ada orang bisa melakukan sesuatu sementara yang lain tidak bisa, yang tidak bisa ini pak iri ya, supaya bisa juga sama. Wahai Rasulullah, orang kaya telah pergi, maksudnya mereka telah meninggal dunia dan mereka banyak membawa pahala. Mereka sholat, kami juga bisa sholat. Mereka puasa, kami juga puasa. Namun mereka dapat bersedekah. Nah, sementara kami gak bisa sedekah. Nah, lalu Rasulullah, Bapak Ibu, ini bicara tentang sedekah. Rasulullah ingin meluruskan persepsi tentang sedekah yang mungkin banyak disalahfahami oleh banyak orang. Lalu Rasulullah mengatakan, bukankah Allah telah menjadikan untukmu sesuatu yang dapat disedekahkan? Sebenarnya kalian juga bisa bersedekah. Kalian juga bisa bersedekah. Apa? Nah ini Nabi menjelaskan. Lalu kata Nabi, yaitu setiap kali tasbih adalah sedekah. Setiap tahmid adalah sedekah. Setiap tahlil adalah sedekah. Menyuruh pada kebaikan sedekah. Melarang kepada kemungkaran sedekah. Hubungan intim kalian dengan istri adalah sedekah. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah salah seorang di antara kami melampiaskan syahwatnya dan dia mendapatkan pahala? Rasulullah menjawab, bagaimana pendapat kalian jika ia melampiaskan syahwatnya pada yang haram? Apakah ia berdosa? Demikian juga jika ia melampiaskannya pada yang halal, maka ia mendapatkan pahala. Hadis riwayat Imam Muslim. Kepada ibu yang dimuliakan Allah, mari kita pahami hadis ini. Jadi ketika tadi para sahabat yang datang kepada Nabi ini memahami sedekah itu dalam bentuk infak, ya buktinya mereka mengatakan orang-orang kaya yang sudah meninggal dunia itu pahalanya sangat banyak. Mereka puasa, mereka sholat, dan mereka sedekah. Sementara kami juga puasa, kami juga sholat, tapi kami tidak bisa sedekah. Nah, Nabi meluruskan persepsi tentang sedekah. Sebenarnya kata Nabi, kalian juga bisa sedekah. Ada banyak yang dapat kalian sedekahkan. Lalu Nabi merinci. Nah, kita lihat apa yang Nabi katakan. Kullu tasbihatin shadaqah. Setiap tasbih. Kita membaca subhanallah, oh, ternyata sedekah banget. Kita membaca zikir, subhanallah itu sedekah. Tahmid, alhamdulillah, sedekah. Tahlil, tahlil bukan tahlilan pak. Tahlil itu bukan tahlilan yang apa yang kita dilakukan oleh sebagian orang. Ya, yang kita pahami tahlil itu ucapan la ilaha illallah. Ini istilah ya, tahlil. Tahlil artinya mengucap, membaca la ilaha illallah, itu tahlil. Nah, kita membaca tahlil, membaca la ilaha illallah juga sedekah. Al-amru bil ma'ruf, menyuruh kepada kebaikan sedekah. Kita nyuruh yang baik-baik, mengajak kepada kebaikan, mengajarkan ilmu sedekah. Wan nahyu anil munkar, melarang kemungkaran sesuai dengan kemampuan kita, kapasitas kita. Juga Nabi katakan sedekah. Nah, kemudian
hubungan intim Nabi katakan sedekah. Mendengar yang terakhir ini, Bapak Ibu, para sahabat bertanya, ya mungkin kita juga bertanya, kalau umpamanya menyuruh kebaikan sedekah, ya mungkin biasa lah, melarang kemungkaran sedekah, baca zikir sedekah, tapi ini hubungan intim dianggap sedekah. Apa maknanya? Dianggap pahala, dianggap ibadah. Nah, lalu Nabi memberikan apa namanya permisalan. Bagaimana pendapat kalian jika seseorang melampiaskan syahwatnya pada pasangan yang tidak halal? Bukankah ia berdosa? Berdosa. Nah, begitu juga kalau dia melampiaskan syahwatnya pada pasangan yang halal, maka dia mendapatkan pahala. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, ini Nabi meluruskan persepsi yang mungkin banyak dipahami oleh ini kan di para sahabat. Di kelas sahabat saja bisa salah persepsi. Kemudian Nabi luruskan, ya. Nabi juga, Bapak Ibu, ini bicara tentang masalah persepsi. Nabi pernah bertanya kepada para sahabat tentang orang yang bangkrut. Bagaimana pendapat kalian, wahai para sahabatku, tentang orang yang bangkrut? Orang yang bangkrut, kita bahasa Arabnya muflis. Kalau bahasa kita bangkrut, kalau kita memahami bangkrut itu orang dulu asalnya sugih, kaya, hartanya habis, bangkrut. Begitulah juga yang dipahami sahabat. Bangkrut itu orang yang gak punya harta, ya. Gak punya harta, barangnya habis, ludes, bangkrut. Kata Nabi, bukan itu yang dimaksud dengan bangkrut. Orang yang bangkrut itu adalah orang yang banyak amal ibadahnya, pahalanya banyak, kebaikan yang dilakukan di dunia banyak, kemudian dia meninggal dunia, tetapi kemudian pahala yang dibawanya itu, ya, dari hasil jerih payah yang dia lakukan di dunia, kebaikan, habis. Kenapa habis? Nah, ini Bapak Ibu, karena selama hidup di dunia dia berbuat kezaliman, dia menyakiti orang. Menyakiti itu bisa bentuknya lisan, bisa bentuknya perbuatan, tindakan. Waqad syatama hadza, dia mencela ini, mencaci ini, tidak menjaga lisannya, orang tersakiti, terzalimi. Kemudian bahkan bisa membunuh dan lain sebagainya. Kalau tidak membunuh fisiknya, membunuh karakternya. Orang seperti ini, kata Nabi, pahalanya itu dia banyak, dia pahalanya banyak sekali seperti gunung, tetapi kemudian pahalanya itu diambil oleh Allah Ta'ala, kebaikannya diberikan kepada orang yang dizoliminya, yang dianiayanya, habis akhirnya. Kalau pahala itu habis, kemudian tidak sampai di sini, kalau pahala itu habis, kebaikan-kebaikan dari orang yang pernah dia zalimi, yang dia pernah aniaya, itu diberikan kepada dosa-dosanya diberikan kepada dia lagi. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini contoh. Artinya apa? Masalah persepsi. Kemudian juga masalah persepsi. Nabi pernah menanyakan kepada para sahabat, siapakah orang yang paling cerdas? Nah, paling pintar. Ya. Dalam benak kita, pintar itu atau kecerdasan itu seringkali diukur dengan apa namanya? Nilai akademik umpamanya, ya. Nilai akademik biasanya gitu. Di sekolah, ya, anak itu dibilang cerdas kalau dia ngerti, bisa semua pelajaran. Nilainya bagus-bagus.
bisa semua pelajaran, padahal gurunya aja Pak cuma bisa satu. Jadi kita ini unik, sekolah kita ini. Guru kita menginginkan anak itu bisa semua pelajaran, padahal dia sendiri cuma bisa satu. Nabi kemudian mengatakan orang yang paling jelas itu adalah orang yang paling banyak mengingat kematian, dan orang yang paling banyak mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian tersebut. Aktsaruhum lil mauti dzikran. Orang yang paling cerdas adalah orang yang paling banyak mengingat kematian dan paling banyak membuat persiapan untuk menghadapi kematian tersebut. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, ini masalah kembali kepada masalah sedekah. Jadi sudah jelas bagi kita, sedekah itu memang bisa dimaknai dalam bentuk pemberian, ya infak. Kemudian sedekah juga bisa dimaknai dengan semua perbuatan baik yang kita lakukan. Ini nanti kaitan juga masalah ibadah. Kalau kita niatkan untuk ibadah mendapatkan pahala, maka itu dapat dianggap sedekah yang karenanya kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, ini tentang sedekah. Jadi as-shadaqatu burhan. Sedekah adalah bukti nyata. Bukti nyata apa? Bukti nyata, bukti nyata keimanan. Nah, jadi kita sekarang bicara tentang keimanan. Apa yang dimaksud dengan keimanan? Dulu pernah juga kita jelaskan pada hadis, pada kajian hadis ini juga, ya. Tapi ingin kita ulangi kembali supaya, nah Bapak Ibu, sebelum saya ingin menjelaskan tentang keimanan, saya ingin ingatkan juga tentang apa yang disebut dengan proses deislamisasi bahasa. Penting. Proses deislamisasi bahasa. Sebelum kita bicara tentang keimanan. Jadi apa yang dimaksud dengan proses deislamisasi bahasa? Ulama kita mengatakan yang disebut proses deislamisasi bahasa adalah upaya musuh-musuh Islam untuk menjauhkan kaum muslimin dari pemahaman Islam yang benar dengan cara merusak bahasa, yaitu dengan merubah istilah-istilah kunci atau istilah penting dalam Islam menjadi makna lain yang tidak sesuai dengan makna aslinya. Nah, ini Bapak Ibu, proses deislamisasi bahasa itu juga terjadi pada kata iman. Ya. Iman itu asli dari bahasa Arab, bahasa Al-Qur'an, bahasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.